Nova, kembali lagi sama aku Cika. Di video kali ini aku sudah berada di Alfon Salon, seletaknya di Lotte Shopping Avenue. Nah, kali ini aku mau wawancara stylistnya langsung perihal coloring dan cutting rambut yang cocok banget nih untuk wanita karir. So, langsung aja ikutin ya. Inovasi setiap hari saya inovasi ya, tapi berkesinambungan aja, jadi nggak ada resolusi mau bikin apa inovasi seperti apa ya. Setiap saat kita berinovasi, selama kita punya teknik yang benar dan yang kuat, itu kita bisa create apapun. Karir ya, wanita karir mungkin yang low maintenance, segala sesuatu yang low maintenance. Jadi kayak disasak-sasak segala itu mungkin agak merepotkan untuk wanita karir. Jadi bukan model rambut yang ngerepotin gitu ya, bisa nutup-nutup mata. Banyak orang yang bentuk badannya gemuk itu takut banget rambut pendek. Sebetulnya rambut pendek itu kalau pemilihannya tepat, itu kadang bisa membuat wajah jadi tirus. Tergantung bagian-bagian mana yang diekspos, bagian mana yang disembunyikan. Proporsi rambut itu misalnya bentuk badan yang agak gemuk, itu jangan yang terlalu kecil rambutnya, jadi proporsional. Ada sebetulnya ya, ada hair perfume, itu ada hair perfume, tapi yang saya tahu ada serum dari Kerastase, itu wanginya top abis ya, juara wanginya, itu bisa bertahan lama, maksudnya gitu kan ya, jadi ya terus kita dekat-dekat sama orang nggak nyaman gitu kan. Itu ada solusinya, pakai itu air perfume, atau aku punya, nggak usah disebutkan mereknya, itu namanya night serum. Night serum itu seperti perawatan tapi wearable treatment, jadi perawatan yang nggak usah dibilas, itu wanginya top. Tentunya yang paling sering kesalahan orang awam memakai shampo itu adalah seringnya shampoo-nya di sini ujungnya, conditioner-nya di pangkal. Terbalik banget. Shampoo itu untuk scalp, untuk kulit kepala. Oh. Ya, dan conditioner itu buat ujung. Itu kesalahan yang lumayan sering terjadi. Samponya justru untuk ya, di kulit kepala. Di kulit kepala itu istilahnya apa? Sebum. Sebum itu sel-sel mati. Itu ngumpul di kulit kepala semua. Kebetulan Rosie itu akan di
dirawat dengan keratin. Keratin itu adalah bahan dasar rambut ini. Jadi bahan dasar rambut ini kandungan keratin kan besar. Nah, perawatan itu mengandung keratin, membuat rambut itu mudah disisir. Misalnya rambut keriting bisa jauh lebih lurus, tapi nggak lurus banget kayak rebonding, kayak smoothing. Dan perbedaannya dia nggak merubah permanen. Jadi dalam waktu 4-5 bulan rambut kita balik lagi kayak sebelum digaranti. Sahabat Nova, tadi udah denger kan tips dan triknya untuk masalah coloring dan cutting untuk kita yang memiliki tubuh gemuk dan warna kulit yang sawo matang itu gimana sih, dan sekalian perawatan rambutnya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kamu. Kalau video ini sangat informatif, sampai jumpa di video tips aku selanjutnya ya. Bye-bye!